Sobat Kampus, kali ini Ade sedang ada di acara Transfest 2015 yang ada di Aula BG Munaf FTK Institut Teknologi 10 November. Nah, mau tahu nggak apa bedanya Transfest 2015 kali ini dengan tahun sebelumnya? Mau tahu bedanya? Yuk ikuti Ade. Saya sedang bersama dari ketua dari Transfest 2018. Boleh diceritain gak Mbak, Transfest itu sendiri itu festival apa aja? Transfest itu adalah sebuah event terbesar kami yang memang belum sebesar departemen-departemen lain. Nah, dari nama itu kami mengharapkan kedepannya akan ada event-event lain yang dilaksanakan seperti perkembangan dari tahun lalu ke tahun ini. Nah, dari tahun lalu kita cuma ada lomba untuk teman-teman SMA, itu lomba market nasional. Jadi tetap teman-teman SMA mengirimkan paper dan pada tahap final mereka mempresentasikan paper yang telah mereka buat dengan market yang dibuat juga. Nah, tahun ini ada beberapa sub-event tambahan seperti lomba karya tulis ilmiah untuk mahasiswa dan foto challenge untuk umum. Selain itu di acara puncaknya ada talk show yang dihadiri oleh pembicara-pembicara yang cukup mumpuni di bidangnya. Tema Transfest tahun ini apa, Mbak? Untuk tema besar Transfest tahun ini adalah Unlimited Innovation for Sustainable Maritime Technology. Tujuannya adalah untuk membantu harapan pemerintah apa teknologi yang dikembangkan itu adalah teknologi yang berkelanjutan. Terus pesertanya itu selain dari mahasiswa itu dari mana aja? Nah, untuk pesertanya sendiri ini cukup beragam ya. Kalau dari SMA memang kebanyakan yang mendaftar itu tersebar di seluruh Pulau Jawa dan ada yang dari luar Jawa juga. Tapi kan kita seleksi dari beberapa pendaftar itu menjadi 5 finalis saja yang maju ke babak final. Nah, di babak final ini didominasi oleh teman-teman yang berdomisili di Jawa Timur seperti SMA Genteng, Besuki, dan Pandaan. Harapan buat Transfest sendiri kedepannya bagaimana, Mbak? Nah, harapan untuk Transfest sendiri semoga event kita dengan nama baru ini akan menjadi lebih besar dari tahun ke tahun, bisa mewadahi semua keinginan dari mahasiswa teknik transportasi laut untuk mendukung kemajuan maritim Indonesia. Terima kasih, Mbak. Nah, itu tadi dia Sobat Kampus keseruan dari Transfest 2018. Dari gedung BG Munaf FTK Institut Teknologi 10 November, Kru ITS TV melaporkan.